السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara Menteri Dalam Negeri Sabri Nasution, Tan Sri Shamsul Azri, KSN, Timbala Menteri Shamsul Anwar, banyak Shamsul ni, KSU, pergerakan yang hadir, terima kasih kerana sama-sama menjayakan peluncuran pelan tindakan Malaysia dalam mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan. Sudah tentunya kita dalam negara menekankan soal pertumbuhan ekonomi, pemacuan yang harus lebih baik, hubungan diplomatik dan kebajikan rakyat. Tetapi mendasari ini semua adalah keamanan dan keselamatan. Usulnya apa yang disebut oleh Saudara Saifuddin umpamanya dalam pengalaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Berikutnya, kerana era awal Islam itu juga berlaku pergolakan. Dan setiap kali ada pergolakan, ada ketegangan yang kemudian menjurus kepada kekacauan. Sebab itu bila Sayyidina Umar Abdul Aziz yang disebut Khalifah Thani menjadi khalifah, anaknya, seorang anak muda, menegur ayahnya. Kerana ayahnya terkenal sebagai seorang yang zuhud, yang committed untuk melaksanakan Islam. Saya nak tanya, mengapa ayah tidak melaksanakan hukum dengan tegas? Jawabnya, Sayyidina Ali, anaknya Abdul Malik. Ditanya ayahnya, mengapa tidak? Jawab anak ayahnya itu sangat penting dan relevan untuk konteks kita. La taj'al ya bunayya, jangan gopoh wahai anakku. Gopoh kenapa? Kerana kata dia, keutamaan adalah keselamatan. Tanggungjawab khalifah itu adalah menjamin keamanan dan keselamatan at all cost. Maka pendangguhan pelaksanaan hukum pun itu dalam konteks itu diizinkan. Kerana kalau secara gopoh dilaksanakan hal yang belum boleh diterima oleh rakyat, maka belum jamin keamanan. Jadi keamanan itu dalam segi urutan keutamaan fiqh aulawiyat, itu dalam urutan keutamaan masih keamanan dan keselamatan. Jadi yang saya bincang hari ini termasuk plan dan apa yang sudah lakukan dalam kerjaya saudara, masih ingat, itu prasyarat bagi negara ini aman, berjaya dan untuk kita melakar dasar-dasar ampuh untuk mengangkat martabat, harakat dan darjat umat dan negara. Sebab itu, walaupun kita dalam perbincangan sibuk mengurus hal-hal lain, tetapi setiap kali bicara soal pertahanan negara oleh Menteri Pertahanan atau keselamatan dalam negeri oleh Menteri Dalam Negeri, memang jemaah menteri memberikan fokus tertentu. Soal undangan berulang kali yang saya tidak sedia hadir itu kerana saya beri keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Menteri Dalam Negeri. Baik. Apa dia kekangannya? Dan saya nak lontarkan ini kerana ini jadi masalah. Semalam saya dengan temu bual dalam sidang TV Media Mahdi Hasan. Sejam dialog. Sebentar tadi dengan Richard Quest CNN. Dan dalam perbincangan pada kadang-kadang pertelagahan itu soal hak asasi, soal perundangan, soal tindakan-tindakan keras, soal keselamatan, soal pendakwaan, itu semua dibangkitkan. Kerana
dengan kematangan negara, diharapkan supaya pemeliharaan hak asasi itu menjadi juga fokus. Dan tindakan-tindakan yang tegas itu dianggap pelanggaran, termasuk undang-undang yang agak keras. Dan saya juga mewakili pandangan bahawa pelaksanaan undang-undang yang keras dan tegas itu sementara perlu harus dijalankan secara sangat berhemah dan berhati-hati, kerana yang tidak boleh kita tolak ansur ialah manakala berlakunya keterlanjuran atau ketidakadilan yang mengenakan hukuman ke atas yang tidak bersalah. Itu prinsipnya kita jelas. Tapi saya malah selepas temubuat tadi pun dibincang hal ini, saya beritahu ada masalah-masalah yang tidak boleh kita remehkan. Di antaranya ialah soal yang disebut soal terorisme. Dan di Malaysia ini lebih rumit selain daripada soal keganasan oleh yang disebut pelampau agama, ada soal pelampau kaum, ada soal pelampau wilayah. Dan kalau kita hindar, ya, izinkan masalah yang berkembang dan tidak dihindari, ya, permasalahan akan lebih rumit. Jadi walaupun kita masih tegas dalam pertahankan negara ini, mematangkan demokrasi dan menghormati kebebasan, ada peraturan dan syarat dan undang-undang yang harus dilaksanakan dengan tegas supaya seluruh kejayaan itu tidak dimusnahkan. Seperti yang kita tahu, lebih mudah memusnahkan daripada membangun. Membina mengambil masa yang panjang, pengorbanan, keringat dan air mata bapa-bapa ibu-ibu kita terdahulu, puluhan tahun sebagai perkukuh perpaduan rakyat. Tapi meruntuhkan itu hanya dengan sedikit sebanyak lontaran fitnah ataupun berita-berita palsu, apatah lagi dengan kecanggihan dalam media sosial sekarang. Jadi tentu kita harus keadaan berwaspada. Saya tidak apologetik, saya tidak minta maaf kepada mereka, mengatakan bahawa sementara saya pertahankan hak dan kebebasan, saya tidak akan tolak ansur sama sekali terhadap elemen yang dianggap perusak, pelampau yang memusnahkan. Dan saya tetap, seperti mana telah saya tegaskan dalam keputusan Jemaah Menteri, akan mendukung dan mempertahankan dengan tegas, dengan sesungguhnya, penguatkuasaan dalam negeri, tentunya PDRM dan agensi-agensi penguatkuasaan lain, supaya menjaga dan mengawal. Kerana yang paling utama di negara kita ini ialah keamanan dan keselamatan, dan bukan imej Perdana Menteri di luar negara. Sebab itu, saudara, percayalah bahawa pelan ini harus ditelaah, dihadam dan dilaksanakan dengan tegas, dengan sokongan penuh daripada kerajaan perpaduan Melayu yang ada. Cuma seperti yang kita sudah tahu, ya, saya selalu dalam perjumpaan saya dengan termasuk mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, saya sebut kadang-kadang dalam kerja kita, dan ini kesilapan juga dalam banyak negara, fokus itu hanya kepada tindakan perlakuan keganasan, tidak elemen hasutan. This is precisely the reason why in many discourses here and overseas, even long before I became, I assumed premiership, when I was teaching in Washington DC, in many of these forums, I see the problem even in the United States is this obsession about terrorism without understanding the issues. We deal with the issue of terrorism among the perpetrators, but we don't understand their reasons, background,
activities prior to the final act of terror, what we consider as the purveyors of terror, the issues raised, the effective, incessant propaganda, using and exploiting race, religion, or states or sentiments to deny the rights of others, to demean, condemn, and therefore, in order to achieve these goals, perpetrate, allow for the perpetration of violence and terror. Jadi maknanya, dalam menjayakan pelan kita, kefahaman kita tentang ciri yang membuahkan, menyebabkan berlakunya keganasan, melalui usaha-usaha, ada yang disebut tadi, sama ada di semangat, marah kerana umat Islam dibantai, diperkosa dan ditindas dan dibunuh. Maka rombongan ke Afghanistan atau ke Syria, itu mana-mana lain. Ya, mungkin di situ alasannya munasabah, tetapi semangat itu sudah kental dan menerima pahaman dari kalangan yang sudah keras sikapnya. Bagi kelompok yang dipukul, dibantai, dibunuh, dimusnahkan harta benda setiap hari, maka reaksinya akan tentunya ganas. Dan pengaruh itu dibawa ke sini, di mana hal yang sebenarnya tidak berlaku. Tetapi pengaruh yang disebut tadi, hasutan, pahaman, itu membekas. Jadi saya bangkitkan tentang masalah purveyors of violence and terror yang kita harus pantau daripada sekarang. Apakah dia melalui sekolah, melalui politik, melalui jabatan, melalui kelompok-kelompok tertentu, itu harus dipantau. Kerana kalau tidak kita pantau awal, bila akan dikejutkan dengan tindakan keganasan seperti mana yang kita saksikan di banyak tempat di dunia. Saya akui bahawa PDRM dengan pengalaman yang lama, termasuk di pasukan cawangan khas, special branch, yang saya kenal baik dah lama, punya keupayaan. Dalam perbincangan saya, nampak dipantau, teliti, dan ini harus diperkemaskan, termasuk bagian yang disebut sebagai counter terrorism. Saya tahu kita akan kemudian diserang kerana kita ada agenda. Sudah tidak ada agenda politik kepartian di sini. Agendanya ya keselamatan dan keamanan. Kalau kita nak war-warkan, kita ini mahu kebebasan, dan biar negara ini lingkup, itu bukan kebebasan. Itu memungkinkan negara ditakluki atau kacau bila berlaku. Ini harus dimengerti. Dan masyarakat dan rakyat harus diberi kefahaman. Jadi sebab itu pelan ini, pelan yang harus dihadap tentunya oleh rakan-rakan terlibat, tetapi juga harus didedahkan kepada rakyat bahawa mengapa perlunya undang-undang yang mengekang, bukan mengekang kebebasan, tapi melarang tindakan ke arah keganasan. Ini disebut purveyors of terror and violence. Kerana kalau kita tunggu dan biarkan ini meluas, sudah menjadi sebati dengan kefahaman, dan maka agak terlambat. Rakan-rakan daripada cawangan khas tahu betapa payah dan perit untuk memulihkan fahaman orang yang sudah taksub dengan satu pandangan. Dia mengambil masa. Seperti mana dia mengambil masa juga untuk menjadi seorang yang pelampau. Dia mengambil masa bulanan, tahunan. Jadi untuk membersihkan semula pahaman itu juga akan mengambil masa. Sebab itu wajar dipantau supaya dia tidak menjadi suatu penyakit yang menular di kalangan kita.
Saya ambil pandangan dalam kerajaan, kritik kerajaan dari segi dasar ekonomi, dasar politik, dasar internasional, itu memang dibolehkan. Dan parlimen, seperti mana sudah tahu, wahana yang memberikan segala ruang untuk mereka bangkitkan. Tetapi dalam negara kita tentunya ada kekangannya. Seperti mana semua negara yang lain, tidak ada negara yang memberikan kebebasan untuk menghasut supaya berlakunya perpecahan di kalangan mereka. Tidak ada negara yang mengizinkan kelompok yang menuntut satu bahagian kecil atau besar negeri atau daerah keluar dari negara ini. Tidak ada. Itu sebab mengapa berlakunya American Civil War daripada awal sejarah. Jadi saya harap pelan yang diluncurkan hari ini akan khususnya my PCVE, malah saya nak sebut. Itu harus dijadikan panduan kerana negara tidak upaya untuk melengahkan. Siapa jangka bila kita capai kemerdekaan 57, semua terima, Melayu, Cina, India dan kemudian 63 bersama Sabah dan Sarawak, kemudian tercetus 13 Mei 69. Bagi pengkaji sejarah akan tahu bahawa perdebatan, permusuhan kaum melalui kenyataan-kenyataan politik tahun-tahun sebelumnya, terutama dekat dengan pilihan raya Mei 1969, itu sudah ke tahap yang sangat sengit dan hangat. Dia seolah-olah sudah menggelegak, tunggu, mendidih dan meletup. Ya, pada ketika itu, tentunya pemimpin-pemimpin negara sejuru selepas kemerdekaan masih mencari hala tuju yang baik dan enggan mengambil tindakan yang agak tegas. Maka sebab itu bila di berlakunya peristiwa 13 Mei, disepakati bila dicadangkan Majlis Gerakan Negara, maknanya pengisytiharan darurat. Akibatnya, ya tentu keamanan dicapai, tetapi ekonomi hampir merudum dan mengambil masa yang panjang untuk dipulihkan kekuatan ekonomi. Sebab itu kita harus belajar daripada sejarah. Ada insiden-insiden lain tentunya yang disebut yang paling akhir waktu tiram, sebelum itu maunah dan lain-lain yang harus dipantau, yang dibedakan daripada pertelingkahan politik dengan pertelingkahan yang membawa kepada ketangsuban. Sarjana-sarjana Islam termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pemenulis tentang bahaya ghulu ataupun pelampau dalam agama, bukan perkara baru. Dalam sejarah dulu istilah assassin, itu istilah kumpulan assassin di utara Afrika dengan nama Islam, yang tugasnya itu kelompok kecil pelampau yang tubuhnya itu melakukan assassinations. Jadi menjadikan istilah assassination dalam bahasa Inggeris sekarang. Jadi saya tidak mahu bermaksud untuk menakutkan dengan kata ini menjurus ke arah agak keras, tidak. Saya tetap seorang yang agak lebih terbuka dan demokrat. Dan saya enggan untuk mewujudkan undang-undang yang terlalu keras. Dan saya senantiasa mengingatkan jangan melanggar prinsip-prinsip yang bimbang akan mendera orang yang tidak bersalah. Tetapi harus waspada. Keutamaan kita adalah keamanan dan keselamatan negara.
kalau perlu undang-undang kena ada kelompongan yang disebut oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri tentang dana dan kemasukan pengaruh-pengaruh pada badan antarabangsa. Sebab itu counter-terrorism ini merupakan juga bukan saja usaha negara tapi antara bangsa. And we support unequivocally the focus and attempt to ensure there is effective collaboration between nations. And when I assume the chairmanship of ASEAN next year, I will certainly give this endorsement that there should be better collaboration among nations within ASEAN to ensure that we deal with the issue of terrorism in a more effective manner. It is getting to be more sophisticated. We are dealing with extremely sophisticated weapons, sophisticated methods. And if, for those of you who are familiar with the works of Al-Qaeda or ISIS, it is not a simple terrorist cell. It is very elaborate, sophisticated, with enormous funds and intellectual effort being placed to win the hearts and minds of their followers and to be able to inflict as much harm as possible to groups that they consider their foes or enemies. This, sebab itu saya rasa ada keperluan, kalau ada keperluan, tentang Akta Keselamatan Negara yang menjurus khusus kepada usaha menjamin keselamatan dalam negeri daripada unsur-unsur dan pengaruh dari luar. Ini saya serah kepada kebijaksanaan PDRM dan kata tentera serta beberapa penguasa kuasa-kuasaan lain sekiranya ada elemen-elemen yang harus dimasukkan yang belum cukup kuat dalam undang-undang negara. Dan tentunya akan disergah oleh sebahagian, itu insya-Allah kita akan pertahankan. Sebab betapapun kita mahu negara ini lebih matang sebagai satu demokrasi, satu hal yang tidak boleh kita terima adalah mengizinkan negara menjadi medan yang gelanggang bagi puak yang melampau. Sebab itu dalam hubungan kita dengan Hamas sekalipun, ya, kita bedakan dengan kerjasama kita dari bidang politik dan dukungan tentang usaha pada segmen politik. Dan kita cuba sebagai negara yang kecil membangun, menjalin hubungan antara bangsa dengan semua, kita cuba elak daripada terlibat dalam mana-mana perseteruan yang melibatkan senjata. Tetapi dia tidak melepaskan kita dari tanggungjawab menyokong apa yang kita anggap sebagai yang hak dan menolak kebatilan. Tadi dengan CNN memang panjang bertelagah soal dukungan saya kepada Gaza dan dia minta saya kutuk peristiwa 7 Oktober. Saya kata sejarah itu tidak hanya berlaku dan bermula dengan 7 Oktober 1948. Tapi demikianlah kadang-kadang naratif di Barat. Itu soal yang kesampingan yang lain. Tapi cuma saya nak tegaskan di sini bahawa usaha kita dalam bidang dan menjamin keselamatan negara itu tetap menjadi keutamaan. Walaupun kita bicarakan sekarang, alhamdulillah, semiconductor hub for Southeast Asia, energy hub for Southeast Asia, dan sampai sekarang dah ratus bilion soal data center dan AI dan semiconductor dalam negara kita. Semua ini berlaku dengan satu hal yang penting, bahawa negara ini aman dan rantau ini dianggap rantau di antara rantau yang aman. Maknanya usaha diplomatik, usaha hubungan antara bangsa itu harus ditingkatkan. Tetapi jangan kita cuai dan pada-pada penguasaan, khususnya PDRM dalam konteks ini,
sementara kita berikan. Dan universiti, kerjasama universiti, civil society, harus lupakan. Tapi sementara kita minta teruskan, beri dukungan, saya ingin bagi jaminan bahawa kita akan tetap berikan segala sokongan yang perlu supaya mereka dapat bekerja dalam keadaan selesa dan mendapat seluruh sokongan yang kuat daripada kerajaan yang ada. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan pelan tindakan Malaysia bagi mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan. Terima kasih.